250. Nah, kalau jatuh tempo, untung apa enggak? Untung. Untung. Kalau ternyata ya harga tembusnya 175, terus jatuh kontrak, jatuh tanggal kontraknya jatuh tempo 750, rugi atau untung? Oke. Iya. Terus kalian beli 175 karena kalian tahu harga tembusnya 750, nggak kalian tembus, hilang. Oke. Udah beli 175, nggak ditembus pula. Jadi harus bijak kalian. Bijak ngelihat apanya, ngelihat emitennya gitu. Expire-nya berapa lama, Pak? Expire-nya berapa lama? Apa? Expire-nya ini kalian sudah lihat layar nggak? Belum. Oh. Bukan kontraknya ya, expire-nya ya ada di kontrak itu, selalu ada di kontrak. Selalu di bursa. Layarnya masih gelap. Jadi tergantung kontrak. Itu tahu dari mana, Bang? Apa namanya? Ada di keterangan emiten juga. Oh, oke. Okay. Janganlah, cukuplah si Madi jadi korban beli warren. Terus warren juga nggak bisa beli gede-gede. Cari yang aman aja deh, Pak. Cari yang santai. Yang pasti-pasti aja. Udah lihat layarnya sekarang? Belum, belum, Pak. Belum, Pak. Masih belum. Sudah jam 22, kita telat sejam ya. Sudah. Oke, komposnya kita mulai ya langsung ya. Ini nggak di-share di YouTube ya. Jadi yang nggak ikut, wassalam aja. Catat ya, karena nggak saya share, karena udah kemalaman. Nggak mungkin saya satu jam kurang tidur lagi. Tadi saya kurang tidur. Oke, composite. Ada perbaikan, tapi belum bisa break ini. Ya, paham ya. Halo. Ya, Pak. Paham, Pak. Hijau, ya, Pak. Sudah hijau. Stokastik juga sudah crossing. Sudah crossing. Ya, jadi crossingnya crossing nggak enak. Enak itu crossing dari sini. Cepin membuat pola bertingkat koreksi. Koreksi dulu deh. Target kita ada ya di 6150 tadi, TP1 ya. Iya. Dari mana lihat koreksinya, Bang? Di jenuh. Ini masih. Oke. Okay. Ini candle-nya. Apa? Naik loh. Shoot. Ada pemakan rejection. Ada rejection, kecil. Ada. Ada resistan-resistan di sini. Ya, koreksi gini lagi. Tapi nggak terlalu dalam sih koreksi. Berarti meskipun kenaikan pantatnya dia naik terus, tapi ada rejection kalah, dari atas. Kalah itu. Dengan itu ya. Nggak didukung itu ya. Nah. Oke. Okay. Selling plan kita mana?
sajikan lagi trending plan kita. Di turunin trending plan kita deh. Udah saya lempar ke umum. Kayak saya bikin 6150 saya sendiri ini. Terlalu rentet nih. Rejection dan candle penentu boleh nih. Si kaki ini. Sama dengan composite candle penentu rejection di tadi itu ini kan. Dia berikin rejection selanjutnya ini lah. Ini rejection ini kan dia tadi. Jelas ya harusnya delete ya. Lihat titik rejectionnya itu kan gue. Rejection dia berhari-hari itu kan ini nih. Ini tolakan demand yang di sini rejection. Kuat dia terus bertahan di ini. Nah, sekarang rejection yang hammer yang ini. Nah, gagal kan. Nah, ini kalau dia berikin baru kencang. Berarti melawan arus body yang ini. Besok kalau dia langsung 2%. Kenapa kok pilih yang itu, Bang? Kan banyak candle petanya itu. Ini, kan waktu di sini saya bilang dia akan bikin pola pengulangan lagi kan ke sini. Artinya ada dorongan permintaan di sini. Oh, ada pembeli ya. Ini dan si bullish ini kan tapi masih berjaya bearish di sini, Bang. Tapi ada penolakan ya. Sekarang ada penolakan. Okay. Nah ini kalau dia jadikan ini besok orbunya, selalu cari rejection. Salah satu contoh rejection adalah. Tapi kalah. Nah, ini besok kalau dia kalahkan ini berarti pertolongan yang di sini ini kuat. Ini maka kuat besok, ya. Begini Pak Tetemnya. Nah, berarti besok butuh sentimen lebih kuat lagi dari sentimen hari ini. Kalau sentimen kemarin kan yang obat COVID itu kan. Iya. Besok apa nih sentimennya? Berarti pantau news ya. Pantau news. Ya Pak, masih cakep-cakep Pak candle-nya Pak. In DSME, DSRA. Ini CTRA nggak break, tinggal ini pertahanan besok ini di resisten 1120. 1120 break besok, all time high kembali dan welcome to 1500, 1750. Pak Medi ya? Ya. Yep. Sudah catat. Triple top ya nanti ya. Depannya kok dilewatin deh. Yang A-nya belum Bang. A mana? Agro. Adi. Oh ada juga yang mau di situ. Oh enggak. Bang PBRI. Enggak nolak Bang. Besok banyak rekomendator. Ush, 500 ya valuasinya ya, saat itu menuju turun. HCST, on the track, plan. Simpan selama kuat di sini ya. Rejection.
Brick candle ini tahan ya. Penentunya candle ini. Jadi shootingnya di 430. 430 itu harga waktu di sini si Jamil dapat 250 juta. Jamil masuk belum? Jamil nggak masuk ya? Nggak masuk ya. Ades, besok Tom. Ini lanjut lagi, Pak. Saya pikir ngambol ya. Oke lah. Nggak bisa rame-rame, Bang. Iya, dikit. Adi besok kasih. Ya. Adi saya lebih mending nanti nambah setelah break ini. 16.20. Saya lanjut terus ya. Jadi kalau kalian ada ini langsung kasih tahu. Besok kalau break ini saya tambah nih. Ini 1, 2, 3 nih. Mainnya. Di 14.50 ya. 14.50 ya. Aisyah, break ini tadi saya tanam bibit lagi tambah. Ini besok break di syuting ini nih, tambah lagi. 298. Arka Evening Star itu koreksi. Tuh antem ngaco candle-nya. Ngaco nggak candle kalian? Nggak. Nggak, itu nggak ngaco, itu nggak ngaco. Itu volume bukan itu. Lihat ETF kecil kalau nggak, oh itu dah. Itu low, Pak. 2890. 2890. 2980 sama. 2890. Yang 80 itu loh, Bang. Bukan. Yang low-nya itu. Udah. Pick up LN. Arnan, saham keramik yang akan digoreng katanya. Antum, asem. Ini gara-gara si Andi nih. Ya, lo gue kira langsung break 6300 dia. Kok saya, Pak? Kok jadi merah kan di tadi? Iya. Tadi udah hampir mau break ATR lu. Dasar nih si Andi. Lu buang berapa, Andi? 5M kah? 5M dia buang. Muset deh. Pak Bar, agro dilewat ya, Pak? Ini break nanti ya. Ikutin plan ya, udah ada plannya ini kan. Pak Bar, agro, Pak. Jangan sampai, udah jauh baru teriak, sayang. Waktu-waktu. Fokus ya, jangan nanya ulang. Ini break 1090, besok makin kencang. Kalau nggak break, jangan. Siap. Baru 1%, Pak. Jangan sampai 10 chat baru lewat, baru teriak. Kita bisa kurang tidur terus. Ya. Basic. Nah, tadi sampai apa, Di? Asa belum, Pak. Nah. Asa kan? Asri tadi terakhir, Pak. Asa dulu. Asri, terus Asa. Asa udah puncak. Arna tadi, Pak. Asa Arto. Udah puncak. Asri terakhir tadi, Bu. Auto, bahaya, itu syuting tajam, guyuran. BBCA, Len. Selain enggak. Kesini lagi nih besoknya. Kembali lagi.
GKP, balik lagi. Target terdekatnya di candle ini. 590. Kalau masih kuat 590 tantang. Tadi kalian gak ada yang ikut waktu gue teriak-teriak WBKP? Ikut, Pak. Bahaya masuk, Pak. Sini, ya. Tapi teman saya jualan ya. Jadi ikutin aja dia narik sampai berapa. Nah, si candle ini tuh jangan jebol. 500. Pengaman 500. BBRI beli ke 4780. Mudah-mudahan masih sesuai plannya. Tanggal plan kita. Apa harap BBTN? BBTN target besok di 1890. 1890 kalau dia membentuk shooting keluar. Karena ini minus. Artinya kalau dia nggak kuat kan ada rejection di sini, rejection maka ini adalah DCB rejection. Tapi kalau 1890 dia kuat atau itu pun 1890 tapi tidak membentuk shooting, tahan dulu. Beef Master Candle besok. Ya, 5 tahun ya. Best besok break ini tahan kalian. Break 4 S175. Ini harga rekomendasi dulu lagi. Kan ada di IG kan? Ada enggak kalian lihat di IG? Best. Kembali lagi ke yang dulu. Bevin itu hanya DCB. BGTG. BGTG ingat rumus 7282 ya. Dengar-dengar 120 targetnya. Ya enggak usah pakai cat selama masih di ini. Paham ya Rio? Rio yang masih ketinggalan banking small cuma BGTG. Halo, are you listening guys? Ya, Pak. Ya, Pak. Ya, Pak. Berarti kalau sekarang BGTG pengamannya di berapa? Sekarang harga berapa? 72. 72. Ini bang gak jelek-jelek amat. Cuman gorengannya kenceng. Target 120. Mentok-mentok yang penting jangan sampai 50 aja kalau kalian nyangkut. Nggak bisa masuk gede ya, masuknya per 10 juta dia sejuta tegang. BMTR mulai rally ya. Ini padahal kemarin saya state ya, anjrit. Naik terus. BNGA juga rally besok. Master Candle itu besok beli 1015 Master Candle. BNI rally besok. BRPT ini tadi saya titip masuk. Ada di sini. Plan kita masih ada kan BRPT, Pak? Target masih ikut plan lama ya. Coba turunin dong plannya. Ya bantu plan lamanya BRPT untuk kita ingatkan kembali. Sudah diumum. Target 12.50 masih ini kalau nggak salah masih ada lagi loh ini yang bukan ini
Yang beri satu-satu. Ini ada 1190 bang ya? Iya, tahu kok ini kenapa terus habis itu kita tiban lagi plan kedua. Hmm. Ada, gue cuma cek doang. Aku cek waktu yang break ini loh, yang waktu si AS udah masuk. Break 1200 ini positif, ini gak ada gua. Bukan gua yang bikin berarti. 8 Februari gua terakhir itu. Ada 1300. Target sih sama. BSD rally juga besok. BTPN rally, BTPS rally. Cakep kan? Ini kan yang saya bilang. Terus begitu dia break. Bullnya masih carry. Bumi. BPT. Yang penting resiko di sini nih kalau trading, jangan lebih syarat. 117, 115 ya, Di. Siap. Cam, saya ngakum terus ya. Ingat kotak emas, Di. Siap. Dibahas. Cendol Di. Ini beri kencang. Masih sesuaikan kita ya, Cendol. Lemparin ke umum. Pak Bar, aku mau tanya, Sen, Pak. Itu kan mau red issue dia. Apa enggak bahaya, Pak, ya? Sami red issue di 115, sekarang udah berapa, nih? Berita yes, pertama muncul 115. Udah, Pak. Ya, masih di area bahaya. Kelemahan. Cetera kalau break ini ya, tadi saya bilang kan. Kencang rally, menuju berapa dia? 1500. Ini besok jalan ya. Berada di support ya, settingnya. Closing, terbang. Dek Mas, sudah rally ya, Dek? Sudah rally. Siap. Kira siapa kemarin? Kenal Pak. Aman kan, Pak? Ya ada kesempatan ya buang lah. Aman. Siap siap. Iya. Pandel. Ini terbukti nggak? Kalau yeah, ini yang berikin, ini alasannya kemarin saya sounding. Jadi bukan pom pom. Ini kan si syuting ini di jempol. Oh. Maka ini kan naik. Oh. Bukan separah apapun saham, kalau teknikal yang mendukung, lu gak usah takut. Nih, ini kan masuk ke candle.
ini dia berikin gitu loh. Maka saya kasih kode film ya, wajib trader. Dasarnya itu. Baru paham saya itu kan. Oh iya. Banyak syutingnya. Lihat kiri berarti. Kurang jadi, kurang ke kiri bang. Dia ringset ini. Nggak usah takut, separah apapun kalau duit ya duit. Ada abang bilang kelemahan dia itu dia nggak ngerti teknikal. Abang kan di sekolahnya juga sekolah teknikal. Jangan kan ditakut-takutin si harga kiri-kiri. Kalau kalian cuma dapat 400 ribu itu lumayan. Iya kan? Siap, siap. Jangan kalian miliar-miliar. Separah apa teknikal, apa saham, kalau teknikal mendukung, apa itu sih? Yang penting kan dulu. Betul. Dari hari Minggu kan, film wajib trader, terus kemarin juga. Ini loh dasar. Ini dasar ilmu ini adalah ilmu Master Candle. Turunkan lagi ya ke grup bulanan. Master Candle, di umum ya. Jangan di November bulanan. Enggak ada, nanti sudah. Di atas. Oh, di umum boleh. Atau ke saya aja, ke saya. Itu yang ke bapak. Nah, itu ilmu Master Candle ini salah satu ilmu mahal saya. Bentar, bentar. Saya enggak mau orang terlalu menguasain, gratis-gratis. Kenapa enggak mau? Karena saya sekolah bayar. Udah, salah satu ilmu Master Candle yang dikuasain mahal. Aku delete portoku ya, Pak. Ya, portoku tak delete ya. Yang di Yeni Lukman yang satu lagi. Aduh, kemana itu? Aku lihatin portoku. Ada. Berarti ngelihatnya harus lebih jauh lagi ya juga ya, Bang. Dihitung juga ya, bukan berdengket. Ini syuting, ini syuting, ini syuting, ini syuting dia briefing. Yang kamu dibuat-buatin si harga, aku bilang harga itu apa yang enggak dia bilang. Waktu pura di 50 dia ngomong, di 80 dia ngomong, sekarang pura berapa? Waktu TKM di 6.000 spek-spek. Artinya apa? Itu orang enggak pembodohan yang dilakukan. Ini jangan tanya. Berarti bang itu syuting, tiga syuting lagi itu ditembus artinya, tambahan rejection, aja. Rejection, 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 rejection di sini, rejection, rejection di sini. Si pembeli, pembeli, pembeli yang nyangkut, nyangkut di syuting. Syuting ini kan artinya ada pembeli yang disangkutkan. Dia berikin. Next tiga syuting itu lagi ya? Itu dijebol? Ini dijebol, dia naik. Naik, oke. Okay. Jadi jangan kan lakukan pemuda, berarti kan MM-nya. Hoki waktu itu saya suruh keluar dulu si Nenggolan. Kemarin tadi malam saya suruh lagi masuk. Masuk nggak tahu Nenggolan? Oh Nenggolan. Masuk nggak tahu Nenggolan? Nggak masuk, terbaru terang. Hah? Nggak ada saya ambil hoki. Kenapa kau nggak tahu ambil? Harusnya kau bertanya-tanya kan, kenapa abang suruh ambil? Di saat abang nggak suruh ambil, kau ambil. Disuruh ambil, tidak kau ambil. Itulah si Andi, ya kan? Udah capek-capek ngitung volume segala macam si Andi. Gila disuruh ambil, nggak mau diambil. Lupa pak, tadi soalnya. Senang di mesin. Capek-capek abang ambil. Ini. Aku sibuk di mesin pak. Kau harusnya kau tanya kenapa abang suruh kan ini lo ini teknikal ini ya kan? Kalian bayar mahal itu ilmu teknikal dari saya ini lo ini apa kalau gini apa namanya black atau white morbozu ini black morbozu dilawan dengan
kemudian muncul ini. Tambah satu. Warning ya. Oh iya, warning star ya. 90% naik. Tangga 3 ya. Meskipun nggak panjang ya bang ya itu ya. Nah, ini mau bosu. Ini mau bosu. Atau kau bilang pun doji bisa. White mau bosu. Oh. Yang membedakannya itu shadownya ini kalau lebih kecil dari ini yang ditanya sama body. Benar nggak Felix spinning? Felix ini kan yang kau tanya membedakan spinning sama doji. Saya apal dikit-dikit pak. Kalau ini namanya apa bang? Kalau lebih kecil shadownya, lebih kecil shadownya dari body, kau udah bisa mengkategorikan ini white more bozu. Black dong. Black more bozu ini white more bozu. Ditambah ada pengenalan di sini namanya shooting tapi di support, udah semakin terkonfirmasi untuk naik. Ajin nggak ilmu TA bang? Halo. Iya. Kaci pak. Kok bisa ingat gitu segitu banyaknya? Bukuku di sini Adi, bukuku di sini tebal-tebal. Bukunya ada di luar kepala. Tebal-tebal biar kau sama, tahu. Sama bu. Aku kalau nggak, kalau aku lupa Adi, kalau aku lupa. Kalau kita di luar beneran. Kalau aku lupa. Itu ku baca lagi, ku cari. Dulu aku pernah lihat penjelasan ini. Iya. Ku cari terus sampai ketemu. Okay. Sama seperti waktu itu si Yeni. Yen, waktu itu Antam masih di 700. Yen, aku ingat dulu pernah Antam itu antara arah atau mampir arah. Coba di bulan berapa itu replika itu pasti terjadi. Terjadi deh. Kenapa? Karena kita udah bersetubuh dengan cap. Saya sudah pak, cuma lupa setiap hari, setengah hari nggak mau lihat cat, malas lihat cat ya wassalam. Lihat sampai pak. Apa tadi? Hoki. Hoki. Nah, sebelum hoki kan gue lompat tadi. Oh. Demas, saya nggak tahu. Ya, film demas. GDST. Yang kalian bayar itu ilmu-ilmu begitu. Tanya, Pak, kenapa rekomendasi ini? Itu yang kalian bayar. Kalau ngejar rekomendasi kalian, dilakukan aja. Di situ itu gratis aja kan. Bisa aja kalian dapat rekomendasi. Nih, kenapa saya rekomendasikan? Ini sudah mulai membentuk ini. Ini kan tinggal terbang aja. Untuk apa, Pak? Nih, ini kan udah jelas ini. Nggak jelas? Apa nggak jelas ini? Cuma kau gini kan, di. Oh. Itu udah. Tadi baru diajarin. Kapan? Ini kan tinggal nunggu breaknya aja. Itu break low-nya. Break HH ya. Tinggal nunggu aja. Tinggal minta kok sebelah ngebreakin dia hajar berapa ilmu. Oke, catat. Ini separah apapun, kalau kalian mau cuma masuk-masuk $200 ke sini, kan lumayan ya, $200, 200 slot, kan lumayan. Gitu loh. Cuman kan nggak mungkin ini ku jadikan resmi. Mungkin nggak ini ku jadikan resmi. Namanya Tommy ini. Kalau kalian modal-modal 200, capnya cantik ya. Perasaan Excel ke down ya, gagal kan. 1, 2, 3, 4 gagal. Kesini lagi deh. 2190. Perasaan udah F kita tadi kok. Iya. Oke pak. Itu GDST terakhir pak. GDST ini break, kalau mending ngambil break tau. Ini break, ini sudah naik. Ini tuh kalau nggak break, ini ngebuka lagi ke bawah. Nunggu satu candle dulu deh. Nah, nih break ini. Break juga besok mau kuhajar ini. Ada satu, ada dua ini. Ya, tapi diguyul dong saya. Enggak, ini memang sama jalan gue untuk. Emang bagus ya Pak, GDST ya Pak?
Enggak diguyur, Tom. Iya, makanya. Gini ini ada kan kemarin kan? Ada enggak? Ada yang dengar enggak kemarin? Ada, Bang, beli, Bang. Lagi YouTube-nya. Ada, Pak. Ini alasan. Iya. Cakep ya. Adi udah bayar 60 juta loh. Lupa. Tadi Bu Yeni juga ngomong ke JTR. Beritanya udah mulai bagus. Gak bisa rame-rame. Lihat Mandiri Sekuritas ya, kalau dia bikin rekomendasi aja. Dexa, udah mulai. Beri call time aja. Ya. Besok target di sini, Di. 1290-1300. Hoki kita belum pernah ada rekom ya? Apa udah ada? Setahu saya udah ada. Dulu ada. Nggak ada. Ada loh. Masa sih? Ada, Pak. Pernah ada, Pak. Dulu, Pak. Waktu di bawah, Pak. Bulan lalu, Pak. 990 itu loh, Pak. Masih harga bawah, tapi. 900-an loh. Coba turunin. Ada nggak? Coba turunin. Ada. Tahun lalu punya berarti. Enggak, tahun ini kok. Tahun ini kok baru. Tahun ini. Di harga 900-an itu. Tartar konsumen. Saya masuk kok. 970. Ini nih, untuk break ini. Ya. Oh, tanggal 14 Januari. Enggak, 14 Januari. Buy price-nya 1110. Januari. 14 Januari, bentar. Di sini ada, di sini ada. 14 Januari. Oh, salah target 1300. Targetnya 1200. TP1-nya 1160, 2-nya 1175, 3-nya 1200. Sudah lewat kok, Bu. TP3. Ya kasih ke grupmu. Bentar, masih dicari. Gua buka catatan gua tadi itu. Gua bisa lihat bentar. Tadi siang kan udah kasih tau, Bu. Enggak, Bapak minta yang baru apa yang tadi lagi pagi? Yang terakhir, rekomendasi. Oh, dikirain yang kemarin. Katanya yang kemarin. Dulu. Yang tadi, Mak, tadi pagi. Yang tadi pagi ada. Ya. Ini alasannya ini kan sebelumnya udah dua kali. Iya, dua kali. Ini yang tadi pagi udah saya ke umum. Dan saya cari yang 14 Januari. Ini Imas, kenapa saya ngotot Imas kemarin? Cuman langsung terbang saja. Apa kan gini kan? Beda jauh dengan teknikalnya ICE. ASI masih konsol dia. Coba dulu lihat. Ini. Oh, konsolnya di sini. Maka dibuang sama si Andi. Maka ada di Zoom itu saya bilang, Kak Andi, ini pasti naik besok. Benar nggak? Coba putar ulang. Kurangi dulu sedikit Andi. Iya, Pak, ada, Pak. Supaya kau besok, kalaupun dibanting ke 58 sini, kau tinggal tenang. Nih. Saya ingat kalau saya bilang, ini pasti naik sedikit tadi. Terus ada tadi yang live trade, panic buying, kan? Bukan panic buying di ICE, di Mas, malah panic buying di sini. Nyangkut. Siapa tadi itu yang panic buying? Ayo, jujur. Banyak tadi yang paling banyak itu. Mau dilempar trading plan Hoki yang tanggal 14-nya. Lempar lagi. 14 Januari. Tapi itu video doang sih kemarin ini. Apa? Artinya memang kita udah lama radar. Nah, udah tuh. Ini loh. Benar gak? Beda jauh ini dengan Imas. Ini sudah crossing dari kemarin. Oh.
Halo. Iya sih. Kemarin udah lihat sih, Bang. Cakepan ini sih. Maka saya tahu pasti dia hanya ponsel. Dia akan naik ke sini sedikit. Ya kan? Buang dulu Andi. Supaya kalau dia kembali ke support ini, tinggal tambo cie. Betul. Terus bilang teknikal tidak ada gunanya. Ada kan? Ini kan sama. Makanya si HS nanya bisa. Selanjutnya aspek. NDF-nya apa yang kacau? Itu udah sek. 6225. Ini cantik kemarin, kenapa gak gue jadikan rekomendasi? Iya. Kenapa? Karena mantan. Mantan. Kok gak sih ini gak jawab? Yang lain sudah hafal, diwakilkan. Hafal. Davi, udah keluar belum, Nob? Ya, Pak, udah. PCC pantau ya besok. Bacaan lupa gue. Gak, itu cuma BCB doang. Buat. Ini Happy TV ya. Kenapa? Ira dong. Ira. Gagal tadi. Enggak, belum gagal. Belum ya. Masih gagal ya. Nama. Di pangkat satu itu masuk. Belum ketemu, belum kena stop loss. Di pangkat satu itu dia, tinggal nunggu ini nggak dia beri. Pangkat dua. Oh kencang nih. Oh. Ini kan nunggu crossing, oh, iya. Ini masih nggak buka. Oh iya. Siap. Ini saham yang sama ya, BCC dan BCS. Menan. Temenan bu, saudara. Temenan. Ya. Kok hafal sih Bu Kristin? Soalnya rame. DPFA rally besok. Ayam. Komplit. JRPT tahu belum saham JRPT? Apa itu bang? Gak tahu. Perumahan. Eh? Terbang juga ya. Perumahan properti. Oh. Jakarta Property Indo ini kan pemasar. Oh iya iya iya. Ini kan rumahnya laris banget nih. Desember besok kan. Mudah-mudahan Twitter. Ini kalau udah ada begini nih. Hati-hati kalau. Kalau nggak masuk di toekek gitu. Diapain? Ditekek. Ditekek itu diapain? Cetek. Cetek. Dijitak. Dijitak. Buahnya eh. Ternyata segini banyak, nggak bisa mantau. KF nanti kalau break 4.100, sajar tahan. KF 4.100. Ini naik, ini baru kosong. Pak Bar, yang KF itu kan ada target TP3-nya 5.000 lebih itu. Oh ini Pak, maksudnya memang apa? Kan trading 5 hari itu. Kita enggak apa-apa, Pak. Udah jelas aturan main. Apa aturan main trading? 5 hari selama 5 hari maksimal. Kalau kuat ini dibuang, kalau kuat kita. Oke, Pak. Sudah masuk. Thank you.
Goblok kota ya. Enggak ada. Oh, nih kencang nih besok. Oh, iya. All time high. Kota. Kota. Ini real estate. Masuk property. Besok Tom, masuk Tom property besok. Masuk ya. Hajar Tom. Hajar Tom. Gepap itu besok. Gepap itu besok. Tocap ya. 75, tapi kalau rame mah aduh. Ambrol. Ini siapa nih yang enggak ikut live trip nih? Ini apa? Lupa yang enggak ikut. Enggak ikut saya. Kayaknya bakal merah lagi, Pak, besok. Kalau saya tawar lagi deh saya jual apartemen. Orang cuma saya masuk 10 juta. Pertanyaannya sungguh. Ini mulai rally ya. Confirm mulai rally. PPKM. Kalau ingat Cileni ya, Cileni kan pernah cut loss. Target berapa, Pak? Masih 3,500. Kompom bayar ini. Ingat Cileni dong ya? Ya, saya jawab saya itu, saya nanti. Sama BCA-nya, Bu. Bahaya. Besok masuk PPKM. BCA bahaya. Nah, ini BCA enggak agak bahaya lah, bawa aja dia. Bawa nambah di sini. Ini yang makanan ada. Ternak bukan, Bang? Main-main itu loh, kita mandi-mandi di mana itu main-main. Mainan. Kalau kita ke Brastagi, ya main-main itu tarikan. Main ayunan. Main ayunan. Mapi. Ini kan rekomendasi Philip kan yang masih sini kan. Takut gua bilang. Tunggu di dimana? Hancur. Mark gagal ya. Ayo. Carlos tuh tadi ya. Gak kuat. Ya. Gak masuk kok. Kok di kantor? Masanya bagus bang. Tenggo cuma targetnya. GJTL dia dari segi laporan keuangan lebih unggul masa. GJTL untungnya ekspor. Ekspor dia kan menguasai pasar Afrika. GJTL itu cuma itu keuntungan. Merek saya masuk terus ya. Petco bang. Kenapa Medco kan ada trading plan? Oke, okay. Asap plan kan? Masih. Oke, okay, siap. Mikan lama banget. Ada yang rekomendasi lagi kan, Mika? Aduh, masih ada. Mau ngangkat ya? Kalau di atas gitu mah, males. Bapuk masih goblok nih. Wah lama banget nih Pak MNCN Pak. Kapok gue. Iya karena dia sudah di kota kota, ya. Kota neraka. Di kota biasanya Tantang dia sejalan sama BMT. Iya paling jalan ya. Wah bagus nih malah. Gue udah lepas jalan asem. Mungkin koreksi Andi. Besok ya. Andi bisa koreksi Andi. Ini kalau jebol dia ke sini balik lagi gini jadi. Ya, awas lo Andi, lu udah margin lo, awas lo. Senengnya Pak Andi. Margin. Dia margin lo beli MC. Kalau kuat di sini di 192 lo tahan. Nah dia bisa jadi ngegertak untuk rally terbang atau dia memang nyungsep. Ini kata kuncinya nih. 1, 2, 3, 4 candle ini nih. Eh. 193 bang. Karena lama dia tadi kan 193 dia nggak kalian perhatikan di siang tadi. Lama dia. Yang di situ ya. Iya. Jangan-jangan Andi yang guyur itu. Tawa aja Pak. Jadi besok apa yang panikara Pak Andi? Mesin jahit. Bukan gitu yang nanya ke dia ya.
Kau gimana? Besok dia jual apa? Kan hoki kan dia jual terbang kan. Nah besok, nah tanya besok kau mau jual apa? Enggak gitu. kemarin mesin dia suruh beli, dia suruh cairin deposit beli mesin kan. Nah sekarang lu suruh cairin deposit, suruh kita masuk apa di? Ajar agro bu, bantu Nia. Si Tommy kurang ajar ini 100% lebih loh Tom. Gila naik terus ini. Masuk saya jadi gimana? Ada merah metanya kan. Main 22% 21%. Ini pan ini pak? PBID ini terbang mana pan? Sama apa ini bang? PBID ini sami tuh kemasan. Oh kemasan packaging. Paling fundamental paling bagus ini. Salah harga ya pak? Salah harga. Tapi kalau lebih salah harga kalau udah dari sini. Harganya sekitar 3.000 ini. Ikutin teknikal ya. 1.400 gagal keluar dulu, selama kondisi 1.400 tahan terus menjadi 3.000. Vegas sudah disuruh beli, ada yang ngelepas. Besok ini beli lagi ini syuting ini di, ini kan berarti. Yeah. Ini kan udah di Insta. Iya. Mas 40 ini besok dia beli kok. Masuk lagi dah. Berapa? Break berapa? 1.540 ini. 1.540. Ini kan dia harus dilawan ini sama dia. Lihat itu kan target dia. Sesuai plan. 1.700, 1.800. Untung Bu Christine yang nanya. Kalau orang lain itu matamu di mana? Gak ada kau baca plan. Jadi tadi gue gitu, matamu di mana? Gak ada kau baca plan di. Coba Adi yang tanya. Kena deh. Anjing ini plan ini lu. Ada grup yang ngolah. Sama apa sih? Apa lagi ini? Gak ngerti gue lu. Sama apa? Naiknya bisa kayak gitu. Kan Pak Adi sesuai plan. Sesuai plan. Kode ya ini, kode ya. Gak berani. Ada grup yang ngolah. Ada yang ngejapin juga. Bang, mau garap ini gak? Gue gak paham. Sampai dari kemarin dia gak ngejapin, saya gak paham. Dia ketua grup. Oh, apran Afrika apa? Takut kali bang, tanya doang dia. Tadi ada newsnya pak. Sama apa? Dia belum bayar denda IP. Oh, apa-apa gitu loh pak. Apa plan ini? Apa gitu iya loh. Iya. Maksudnya kenapa dia ngajakin gitu loh? Properti itu bang. Agri ah. Eh? Bukan bang, Planet Property Indo. Plan. Iya, Planet Property Indo Jaya. Jadi properti. Tahu. Ada grup yang enggak ada, ada yang Jafri Bang mau enggak garap ini. Ini pen-pen di call time naik lagi. Pen-pen kan satu-satunya yang pernah panen gue rekom. Iya. Saya masih ada 900-an. Wow. When LF juga tuh udah mulai jalan. Udah crossing. Ini break ini dia mulai rally lagi. Nih, 1, 2, 3, 4 ya. Kalau gak bisa gede-gede. Kalau saya ngebikin rekomendasi di umum itu tuh, pasti kan harus ngitung segala macam. Makanya kalau saya kasih umpama clue-clue begitu kan ngambil 100 clue, 200 clue. Kayaknya lupa loh, double bottom ya. Power sedikit ya. Tadi pas lunch gue udah cukup sama Pak Darmati masih pegang power, masih dia cakep kalau itu gue bilang pola. Terbang, gue gak masuk, lupa gue. BPR besok rally ya. Tadi tau lupa. Iya, gue yang bilang, gue yang lupa. Gara-gara itu loh, pas opening sesi 2 kan tadi lihat itu, mantau. Oh. Mantau apa sih tadi kita sesi 2 itu? SDN, sahamnya si Bu Indah. Sama hoki. Shootingnya ngeri. PTPP, rally, banyak rekom. Ih, PTPP anjing, gue habis barang di sini. Dia naik loh. Asam. Bisa gitu ya pak. PTPW itu udah mau kayak evening style masih bisa naik ya tapi
Karena belum setengah umur buntunya kan di lawan. Iya. Takut aja udah tutup. Di antri. Pucuk lagi ya? Iya. Gila lo. Karena aku curiga ini kan. Ini kan kalau kita normal kan ini dengan ini yang kita takut. Habis itu turun toh. Iya. Polanya kan. Bandar nggak ada duanya. Ketepol. Gue pikir-pikir lah, sayang kalau ke setengah umur buju kan sayang. Dia naik asem. Ya jawabannya bersyukur aja lo. Ya pecu. Hewan. Raja. Siapa tadi pagi gue lihat nge-request chat di bulanan? Siapa tadi pagi? Ada yang tadi pagi yang nge-request ini? Keren. Seger. Saudara. Seger tenang. Seger banget. Bandarnya seger. Saudara. Sido kita, aduh, terbang besok, woi. Cakep kali loh. Amin. Kemarin ngediem terus. Tadi buka gap up berarti itu, Bang ya? Iya. Cakep juga. SMP juga besok. Master Candle. Masih cakep ini bang, ya? Ini Master Candle. Ini kalau 500 baru tampung lagi. Ya? 500. SMDR tadi malam, kan ada kan? SMDR. Iya, kemarin. Cakep. SMRA cakep. Ih, Master Candle ya. Ajib kan ibu Master Candle kan? Iya. Otak itu lanjut ya bang ya? Jadi kalau kalian terlalu lihat terlalu sering resisten itu nggak dilalui. Aja. Oh, oke. Okay. Soci Tom, lanjut Tom. Tadi boleh, cuman tadi cuma ratusan tadi. Tipis. Santo, mie pelayaran. Kok udah mati. Gue kira udah mau ngambrol loh kemarin. Saya juga kayak ngambrol, ngotot ditarik ke atas, Pak. Ini pakai 555. Ini jadi itu duo serangka ya, tiga serangka ya. Aba, Mari, SRSN. Saham-saham tiga serangka, saham kuburan. Itu kalau udah hidup. Antara Mari ya, itu SP, lagi di pom-pom. Kita call time high lagi. Iya, Mari banyak tuh. Radionya nggak terlalu terkenal. Iya, makanya. TBIG, Hasem. BLA, PCPI, Tom, sama Tom, melejit lagi, Tom. Lama, Pak. Nggak megang, Pak. Oh. Hah, ini? Berkeringkan, ke sebelah. Oke. Salah, candle. Itu, udah 08. Asem banget. 08.0. Terus kosong. Hah? Ini udah pedang. Oke. Temas cakep. Ini nggak memang kan? Memang gini kan? Bukan salah candle kan? Bukan. Nah, begitu. Sahamnya Puleni.
PBRI POM. Tapi salah, saya juga salah ya, berarti ya. Enggak. Ini itu besok, pas sama ya. Buset dulu kalian ya. 100-100 slot ya kalian masuk. Yang gede-gede ya maksudnya. Enggak bisa banyak di Ambrot. Harga berapapun. Iya. Sesi 2 tunggu komando saya, kita all in semua. Kita tarik arah. TSPC ya, Pak. Iya. Cuma 100 slot. 100 slot, 50 slot, 20 slot, yang gede-gede. Sedikit long ya kalian. Ini besok ini kalau break master candle. Satu, dua, tiga, empat, lima ini kalau break master candle. Ini juga master candle, nunggu master candle. Ini setelah besok nunggu master candle semua ya. Udah itu. Ada lagi? Mau tanyakan gak? Infra kan masih ada beberapa yang ngasih sesuai terlimpan. Masih iya. Yuk, ada yang mau tanyakan gak? Dari sekian banyak ini Pak, apa sektor kan candle-nya pada bagus-bagus Pak. Infra besok. Yang paling kencang infra ya Pak. Nah, besok infra sama TSPC, KF, farmasi itu ya. Sama properti. Amin. Properti yang tadi itu tuh SMRA mau menuju di kawasan lagi kan. Sama banking ya Pak. Bingung saya Pak. Baik benar sore. Nah, BBRI. Minggu ini minggu terakhir bullish ya. Nanti di minggu-minggu terakhir kita hati-hati kalau sampai nggak break semua. Ya hati-hati kalau sampai nggak break semua ya. Double top berarti kan? Yang pasti untuk head and shoulder sudah punah. Tinggal yang harus kita antisipasi kalau sampai double top lagi semua. Tinggi-tinggi agak break, mending ambil yang masih di bawah dong ya Pak, tengah ya, pola candle-nya ya. Gak ada lagi, paling TSPC yang dari bawah. Gak ada. Sama sing tadi Pak kelihatannya Pak. Aces bisa dari bawah. ACST di pertengahan. ACST masih tengah, ACS agak tinggi. Kamu ada yang bagus, ngapain kamu tinggi? Oh. Gua capin lu nanti, Renald. Oh enggak Pak, enggak masuk sing. Mending tenang nyangkut di hadro daripada nyangkut di sing. Betul Pak. AGI kan ini kan break ini kan. Ini kan ada tanda di. Nah, ini kalau sampai jebol ini jangan ditahan. Ya ada saya Pak, nyimpen. Sebuah kebetulan enggak ini? Si candle ini. Di candle ini dua kali gak ya Mama? Aisyah masih di tengah. Tapi bisa menjadi master candle ini toh. Tins Pak yang bagus mah tins Pak. Dari kemarin saya ngeliatin tins sih. Tapi hati-hati hanya untuk trading 5 hari sampai akhir bulan. Iya, makanya ngeri. Kalau sampai seret lo bertahun-tahun. Iya. Ya, oke? Okay? Oke, okay, Pak. Thank you, Pak. Ya, guys. Assalamualaikum.